Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Halo semua, salam, salam, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara bapak but, yang amat dihormati, saudara-saudara semua yang menonton video ini, saya yakin anda juga sudah pasti mengetahui berkenaan dengan Um, satu tinjauan ataupun rating daripada Merdeka Center, di mana tinjauan tersebut mengambil um, satu mungkin undian yaitu peratusan dikira berkaitan dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri Malaysia sebagai pemimpin kerajaan perpaduan. Nah di dalam tinjauan tersebut menunjukkan rating Datuk Seri Anwar Ibrahim menurun. Seperti yang dikongsikan di dalam satu artikel daripada Syaburin Husin, apa sudah jadi tinjauan Merdeka Center tunjuk rating Anwar menurun. Nah, tonton dan yang amat dihormati. Kita juga tahu sudah setahun. Sudah setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nah, persoalan yang timbul. Adakah rating yang dikongsikan ataupun tinjauan daripada Merdeka Center itu kita boleh um, guna pakai ataupun kita boleh simpulkan untuk keseluruhan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah seluruh rakyat Malaysia sudah mengambil tempat untuk mengundi juga di dalam um, tinjauan yang dibuat oleh Merdeka Center? Nah, puan-puan, Mungkinkah ada persoalan yang timbul selepas ini? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hilang sokongan? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meletakkan jawatan? Akan melepaskan jawatan? Sekiranya rating yang ditunjukkan ini, ataupun tinjauan yang dikongsikan ini adalah benar. Dan adakah kalau perkara ini akan um, akan berkembang masa demi masa? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rating sebagai perdana menteri akan menurun? Nah, anda boleh komen di bawah. Anda boleh komen secara terbuka di dalam video ini berkaitan dengan rating Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, menjadi perdana menteri. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati di dalam perkongsian daripada Syabudin, rating penerimaan terhadap perdana menteri Anwar Ibrahim menurun. Selepas setahun pentadbirannya. Menurut firma tinjauan pendapat Merdeka Center, membandingkan kaji selidik penghujung bulan lalu dengan Disember tahun lalu, iaitu sebulan selepas Anwar mentadbir Putrajaya, firma itu berkata separuh pengundi memberi maklum balas positif berbanding 68% sebelum ini. Mengambil maklum rating kerajaan persekutuan ketika ini berada Pada tahap 41 berbanding 54 pada Desember, Kaji selidik menunjukkan tahap tidak puas hati terutama berkaitan ekonomi meningkat kepada 43 daripada 19 Mungkin ah, Mungkinkah kita dapat lihat di sini ah, berkaitan dengan kenaikan harga barang ataupun mungkin beberapa lagi isu yang kita ah, boleh lihat apa yang berlaku di dalam negara pada ketika ini? Tapi saudara-saudara, yang kita tahu kalau ada yang kata selepas rating Datuk Seri Anwar Ibrahim menurun, adakah beliau akan meletakkan jawatan, relevan kah beliau untuk melepaskan jawatan? Bagi saya tidak relevan, disebabkan ini baru tahun pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita boleh kira pada pilihan raya umum ke-16 lebih kurang uh, 4 tahun lagi, ataupun 3 tahun lebih yaitu pada 2027. Ah, barulah relevan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundurkan diri ataupun bertanding semula, mengekalkan semula um, status beliau sebagai Perdana Menteri. Nah, Tuan-tuan dan yang amat dihormati apa komen Anda berkaitan dengan tinjauan daripada Merdeka Center? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan yang amat dihormati semua. Pilihan raya kecil Kemaman yang akan diadakan pada 2 Desember ini. Kita juga sudah tahu calon daripada PAS daripada Perikatan Nasional yang akan bertanding untuk merebut semula kerusi Parlimen Kemaman yang kemenangan dibatalkan. Kemenangan yang dijulang oleh kepimpinan PN PAS pada PRU15 yang lalu. Tetapi akhirnya dibatalkan. kerana mahkamah memutuskan terdapat unsur rasuah. Nah, selepas kerusi Parlimen Kemaman dikosongkan, terdapat kabar angin, terdapat desas-desus, Tun Dr. yang akan bertanding bagi Parlimen Kemaman. Tetapi mana nama Tun Dr. Nah, saya boleh kata Tun Dr. Muhammad. Bekas Perdana Menteri Malaysia sebanyak dua kali da tak ada harapan Nah saya bukan berkata dalam um, Dalam pandangan lain Maksud saya data tak ada harapan untuk bertanding Di parlimen Kemaman Disebabkan Pas Perikatan Nasional telah Memuktamadkan bahwa Calon untuk um, PN Pas yang bertanding di parlimen Kemaman Adalah Itu Ahmad Samsuri Mokhtar Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, dalam sebuah perkongsian daripada Syabudin Husin berkata, Aduh, Hadi Awang rupanya masih belum putus asa nak jatuhkan kerajaan. PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin AMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergedabung dengan mereka, kata Abdul Hadi Awal. Presiden PAS berkata, pencalonan MB Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar di PRK Kemaman adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan. Nah, sebelum ini juga, terdapat sebuah maklumat yang saya lihat di dalam media sosial yang berkata bahwa Ahmad Samsuri Mokhtar menjadi calon perdana menteri bagi Perikatan Nasional. Dan kata Ahmad Samsuri Mokhtar um, itu orang cakap bukan saya yang cakap. Nah, adakah kita dapat kaitkan dengan kenyataan daripada Presiden PAS Hadi Awang yang berkata pencalonan MB Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar pada PRK di Kemaman adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan. Adakah Hadi Awang di sini sudah mengakui bahwa Ahmad Samsuri Mokhtar adalah calon PN bagi uh, calon uh, Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional? PRK bukan untuk kemaman saja, besar untuk Malaysia seluruhnya. Ini untuk menambah pertahankan kerusi Melayu PN yang ada. Kita sedang memujuk lagi AMNO karena AMNO bukan semua sokong PH sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Katanya dalam ceramah perdana di Dewan Civic Kijal. Nah ini dinyatakan sendiri oleh Hadi Awang menurut perkongsian daripada Syabudin. Bahwa Hadi Awang berkata masih lagi sedang memujuk AMNO karena bukan semua AMNO, bukan semua AMNO menyokong PH. Sedang memujuk lagi pihak yang lain untuk bergabung. Ahli Parlimen Marang juga berkata, Samsuri diyakini mampu mengukuhkan kedudukan PN di peringkat pusat. Oleh karena kita nak ambil langkah jauh kerajaan pusat sebab itu bila kerana kosong Kemaman kita ambil Samsuri nak teguhkan kedudukan kita di kerajaan pusat. Maka kemenangan di PRK Kemaman sangat penting. Hadi juga berkata menggalas tanggungjawab sebagai menteri besar bukan halangan bagi Samsuri jika terpilih. Menjadi ahli parlimen. Nah rupanya saudara-saudara, Hadi Awang dan pas PN masih mempunyai niat untuk menjatuhkan kerajaan. Sedangkan kita tahu kerajaan hanya akan dapat ditukar 99 peratus. Saya yakin kerajaan hanya akan dapat ditukar pada pilihan raya umum ke-16 pada tahun 2027 di samping sokongan yang kuat dan sokongan 2 per 3 daripada ahli parlimen. total tuan dan yang hormati, terserlahlah sudah bahawa Hadi Awang sebagai Presiden PAS masih mahu mengujuk UMNO untuk menyertai gabungan Perikatan Nasional. Nah, dan yang saya kata tadi, menghadiri juga data ada harapan untuk menjadi calon di Kemaman disebabkan Ahmad Samsuri Mokhtar sudah menjadi calon. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.